Hai semuanya. Halo, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Clarissa di di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, okay, jadi di dalam video kali ini kita seperti biasanya kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya ya. Dimana di sini ada tiga kartu dan masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Untuk kalian di sini kalian bisa memanfaatkan dari energi dari cangkang ini. Di sini ada warna cangkang coklat, ada warna putih dan ada warna biru. Jadi kalian bisa menggunakan energi itu. Dan karena ini sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian, atau jika dirasa tidak resonate, berarti otomatis energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan perlu disimak baik-baik ya, e, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi hasil readingan ini jangan kalian telan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Semua... E, kita kembalikan lagi sama yang di atas, ya. Ini anggap aja fun reading, jadi buat senang-senang aja gitu loh. Jadi, ambil aja sisi yang positifnya, ya, dan sisi negatifnya itu anggap aja sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Untuk di tema video kali ini, yaitu buah karma, orang yang pernah menyakiti kita, nah. Ini pas banget buat kalian semuanya yang pernah merasa disakiti Ataupun disakiti mantan kalian Ataupun disakiti dari orang-orang yang pernah menyakiti kalian Itu bisa Dan di sini kalian bisa memilih lebih dari satu kartu ya Terkadang memang energinya itu bisa tumpah di kartu satu, kartu dua, atau kartu tiga Semisal kalian memilih kartu nomor satu Terkadang itu energinya ikut tumpah di kartu nomor tiga atau kartu nomor dua Itu sah-sah aja Perlu disimak baik-baik juga ya Video aku ini sifatnya timeless Jadi tidak terikat dengan waktu kalian bisa melihatnya itu satu bulan ke depan dua bulan tiga bulan empat bulan ataupun seterusnya jadi seperti itu ya terkadang teman-teman itu masih suka ada yang bertanya sama aku di komentar itu bertanya dengan hal yang sama nah agar tidak membuang-buang waktu jika memang dirasa pertanyaan itu sama kalian bisa buka video aku yang lama-lama itu banyak banget yang teman-teman tanyakan jadi seperti itu ya uh, oke okay. Dan ini buat teman-teman semuanya, para subscriber dari ini ya, penggemar setia dari Tarot Trader Indonesia. Kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Semisalnya, tema apa selanjutnya yang ingin kita buat nanti? Uh, komentar dengan pertanyaan yang banyak atau pertanyaan yang unik nanti di kedepannya akan aku buatkan video seperti di video kali ini temanya yaitu aku uh, mengangkat dari salah satu subscriber aku kemarin tuh yang tanya uh, maksudnya itu buah karma dari orang yang pernah menyakiti dia oke okay? uh, kalian ini menggunakan Memilih kartu ini menggunakan intuisi kalian. Caranya gampang, kalian pejamkan mata sambil bayangkan. Oke, okay? jawaban kira-kira uh, dari ketiga kartu ini, mana yang benar-benar pas sama kata hati kalian? Terus buka mata kalian. Oke, okay? setelah kalian membuka mata, pasti kalian akan mendapatkan jawaban ataupun kartu yang benar-benar pas sama isi hati kalian, dan itulah kartu yang kalian pilih. Tapi kalian juga nggak uh, apa-apa kalau misalnya memilih lebih dari satu kartu itu sah-sah saja itu nggak masalah, oke. Okay? Dan langsung aja uh, seperti biasanya uh, kita akan menghitung waktu ya dari 1 sampai 10. Dalam hitungan 1 sampai 10, jika kalian masih merasa kurang ataupun masih membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, kalian bisa pause video ini sampai kalian benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang akan kalian pilih, oke. Okay? Eh uh, Langsung aja, sesuai dengan tema video ini, ya, yaitu buah karma orang yang pernah menyakiti kita. Oke, okay? dan sekarang akan aku mulai hitungan dari sekarang: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 8 9 dan 10. Oke. Okay? Jika aku ingetin lagi, jika kalian masih merasa membutuhkan waktu yang lebih pas atau yang lebih panjang lagi, kalian bisa pause video ini sampai kalian benar-benar yakin ya akan pilihan kalian. Dan maaf banget uh, ada suara sedikit suara noise, itu suara kucing aku. Ya memang dia karakternya seperti itu kalau memang lagi birahi ya Jadi suka berteriak-teriak Jadi mohon maaf banget Semisalnya ada gangguan suara kucing mengeong-heong Mohon dimaklumi ya Mudah-mudahan tidak mengganggu kalian semuanya Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi Jika memang merasa terganggu ya udah kalian pause saja video ini Terus uh, kalian heningkan sampai kalian benar-benar uh, menentukan pilihan Oke okay? Bagi kalian semuanya yang udah merasa memiliki pilihan ataupun buat kalian semuanya yang udah merasa mantep ya akan pilihan kalian. Sekarang readingan akan aku mulai dari kartu yang pertama. Oke, jadi ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua dan ini kartu yang ketiga. Ada cangkang warna coklat tua, ada cangkang warna putih dan ada cangkang warna biru. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita mulai dari kartu yang pertama yaitu cangkang warna coklat terlebih dahulu. So, oke, okay, sekarang kartunya yang dua ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, oke. Okay. Nah, jadi sesuai dengan tema ya, temanya yaitu uh, "Buah Karma Orang yang Pernah Menyakiti Kita". Wow, kartunya keluar. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Dan ini adalah kartu dari uh, Mungkin uh, Bentar ya Yang ia alami Atau yang ia rasakan Saat sekarang ini ini kita geser terlebih dahulu biar kartunya kalian bisa kelihatan semuanya, karena maklum aja ini uh, meja readingan aku, uh, doakan semuanya dapat rezeki ya, biar bisa lebih luas lagi. Untuk biar kalian itu nyaman gitu ya, melihat kartunya. Oke, okay. jadi uh, buah karma apa yang ia alami saat ini? Mungkin yang ia rasakan saat ini di mana mungkin uh, dia saat ini setelah menyakiti kalian dia itu tidak merasa jiwa dia itu tentram dia tidak merasa kedamaian terkadang dia itu suka merasa malu ketika uh, harus bertemu bertatapan muka sama kalian mungkin dia akan menghindar mungkin dia akan uh, istilahnya dia malu sendiri oke okay? dia malu sendiri akan perbuatan dia yang pernah ia perbuat dan di mana hal itu itu kayak merupakan penyesalan terbesar dalam hidup dia nah mungkin orang ini tuh kayak semacam di kehidupan dia itu uh, tidak tenang mungkin di kehidupan dia itu kayak dihantui rasa bersalah nah sebenarnya hal ini tuh uh, yang membuat dia tidak nyaman sekaligus membuat kalian tidak nyaman karena apa dia mungkin uh, sering stalking kalian ataupun sering stalking kalian secara menggunakan akun yang lain kayak misalnya lihat-lihat Facebook kalian menggunakan akun yang lain ataupun mungkin uh, kepo dengan kehidupan kalian yang sebenarnya itu uh, dia sendiri tuh tidak nyaman dengan hal itu, kayak semacam aku ini uh, memiliki perasaan bersalah sama orang ini, dan aku harus uh, meminta maaf ataupun ingin bertemu kalian. Sedangkan kalian di sini, sifatnya itu kayak ketemu aja udah ogah gitu. Nah, dimana hal itu kayak membuat kalian itu risih, kayak semacam uh, gimana ya? Ya, isma maafkan sih, oke. Okay. Tapi kalau ini, misalnya, untuk ketemu kayak kalian itu masih enggak suka karena mungkin pernah luka yang pernah ia buat. Nah, di mana hal itu itu kayak merupakan menjadi suatu perubahan besar, goncangan hidup dalam dalam diri dia ya, di mana mungkin hari-hari dia itu merasa tidak nyaman, tidak tenang. Bahkan uh, kayak rasa bersalah itu selalu menghantui dia di mempengaruhi kerja dia, mungkin mempengaruhi uh, jodoh dia ke depannya. It's okay, mungkin dia sekarang mungkin udah bisa move on mendapatkan orang lain tapi orang itu sepertinya itu kayak belum klop tidak seperti sama kalian dimana hal itulah yang menjadi karma dalam hidup dia nah dia itu kayak merasa diingatkan sama yang di atas jadi kayak dia itu sepi uh, dia itu kayak menyendiri lebih menyendiri terus kayak dia itu memohon ampunan ya sama yang di atas juga istilahnya dia juga ingin minta maaf sama kalian jadi seperti itu kayak dia itu uh, semacam Pengakuan dosa dia sendiri sama yang di atas, jadi kayak seperti itu. Dia sadar akan uh, hal yang ia alami saat ini adalah kayak semacam karma yang pernah ia perbuat di masa lalu. Nah. Di mana sekarang mungkin dia itu kayak ketika menjalin hubungan sama orang lain, di sini dia itu merasa tertekan. Jadi kayak siksaan batin, dia itu benar-benar ia rasakan ketika dia menjalani hubungan dengan orang yang baru. Jadi seperti itu, benar-benar. Uh, hati dia itu merasa hancur ya di sini bener bener kehancuran itu memang kayak udah ada di depan mata dia nah sebenarnya dia itu kayak ingin banget uh, menghapus dosa-dosa dia ataupun uh, ini ya meminta meminta maaf gitu ya meminta maaf maaf ya sorry maaf uh, ada kucing aku ingin mem tujuan dia itu sebenarnya cuma ingin meminta maaf sama kalian jadi seperti itu Oke, okay. dimana sekarang kayak uh, kalian itu masih mempertimbangkan hal itu, uh, kayaknya rasa sakit yang pernah ia perbuat sama kalian, kayaknya uh, semua beban yang pernah ia lemparkan terhadap kalian, nah itu kayak menjadi sebuah pertimbangan berat, istilahnya uh, kamu is okay memaafkan, tapi kayak rasa sakit itu yang masih mele tetap melekat di dalam diri kalian, nah seperti itu. Uh, Sebenarnya kalian di sini tuh merasa kasihan juga merasa kasihan juga mungkin ya terkadang merasa kasihan tapi rasa sakit yang terlalu dalam itu yang membuat hati kalian itu tertutup lagi jadi seperti itu jadi istilahnya di sini tuh udah nggak ada kata ampun lagi buat dia uh, tapi kalian itu kayak semacam berpikir nggak uh, apa-apalah lah uh, rasa sakit hati yang pernah ia perbuat Kalian tuh kayak lebih berserah diri aja sama yang di atas, nah jadi seperti itu. Dan di sini, dia itu ini ya, mencoba beberapa kali menjalin hubungan gitu ya. Namun, hal itu tidak sesuai sama yang ia harapkan, dimana mungkin yang ia dapatkan, mungkin dia sering gonta-ganti pacar gitu ya, rasa kekecewaan, rasa dihianati, dia rasa istilahnya dicurigai sama dia, istilahnya itu yang membuat. Hubungan itu e, terjalin sama dia itu tidak nyaman, jadi dia itu kayak merasa terus tersakiti, karena hal itulah memang hasil buah karma e, yang pernah ia perbuat. Nah, sebenarnya di sini e, solusinya itu mudah, dia itu harus bisa meminta maaf, bukan terhadap kalian aja, tapi terhadap semua orang yang pernah ia sakiti hati dia jadi seperti itu, oke, okay. uh, terus um, di sini yang aku lihat juga mungkin ini ya untuk kedepannya untuk kedepannya dia itu mungkin uh, akan lebih stalking sama kalian, mungkin lebih rasa ingin tahu sama kalian itu kayak tinggi, jadi sebenarnya Uh, permin pintu permintaan maaf itu yang kayak membuat kayak kalian belum memaafkan itu yang membuat hati dia itu kayak belum legam. Nah ini solusi buat kalian. Uh, kalian nggak apa-apa uh, maafkan aja semua perbuatannya. Tapi kalau misalnya dia menginginkan kembali sama kalian itu kalian harus berpikir kedua kali. Kalau isinya kalian memaafkan is oke okay, tidak masalah karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar. Nah, di sini tugas kalian yaitu e, bisa lebih ikhlas lagi memaafkan dia. Tapi kalau misalnya dia menginginkan hal yang lebih atau dia menginginkan, e, misalnya kalian ingin kembali sama dia, nah itu kalian harus lebih berpikir lagi, berpikir dua kali. Jangan sampai kalian dengan e, misalnya kesembronoan kita gitu ya, kita nggak was-was karena orang ini tuh sifatnya itu pinter banget memutarbalikkan fakta atau kayak uh, istilahnya biar kalian tuh terbuai itu gampang banget nah kalian jangan mudah tergoda dengan hal itu alangkah baiknya kalian sebelum ketemu dia ataupun sebelum memaafkan dia kalian bentengi dulu kalian itu dengan pondasi yang benar-benar hati kalian itu kuat jadi jika mungkin kalian sekarang udah mendapatkan pasangan nah uh, kalian yakin aja kalian fokus sama pasangan kalian yang sekarang jadi nggak usah terlalu bawa-bawa masa lalu kalian di dalam kehidupannya sekarang, oke? Okay? Terus jangan lupa kalian juga harus bilang sama mungkin jika kalian sudah memiliki pasangan ya, kalian jangan lupa bilang sama pasangan kalian, uh, mungkin jika misalnya dia ingin meminta maaf atau bertemu gitu ya, ajak aja pasangan kalian yang sekarang. Jadi biar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. Nanti takutnya uh, kalian bertemu secara dua, uh, secara empat mata gitu ya. Nanti ada salah satu pihak yang tersinggung ataupun salah satu pihak yang mensalah artikan jadi seperti itu. Nah, biar itu semua tidak terjadi makanya langkah baiknya kalian berbicara jujur aja sama pasangan kalian yang sekarang saat ini. Oke. Okay? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Uh, ini yang kartu pertama sudah. Sekarang kita lanjutkan the nextnya yaitu untuk kartu yang uh, nomor nomor 2 ya maaf ini tripodnya uh, ini ya tempatnya agak kurang lurus <coughs> nah di sini tadi ada energi warna coklat uh, dari uh, ini ya kartu yang nomor 2 oke ini, ini untuk dari versi tarotnya sekarang aku buka di sini ada kartu the moon ada kartu uh, pack of pack of sword, oke okay. ada kartu pack of sword, terus ada kartu ace of sword, wow kartunya benar-benar kartu keras. ini bisa dari kalian ada kartu ace of cup. Mm -hmm. King of Pentacle. Nah ini untuk kehidupan kalian yang sekarang itu sangat. Sepertinya kalian kayak merasa lega ya. Semacam kayak lega bisa uh, bisa melihat mungkin balasan dari yang di atas. Nah tapi di sini kalian itu kayak merasa uh, kayak kayak kasihan juga. Ada kartu Well of Fortune ini untuk kalian ya. Uh, Oke, okay. jadi untuk versi tarotnya di sini ada kartu The Moon. The Moon di sini itu menggambarkan sebuah wajah bulan di mana di sini itu kayak menghiasi kesedihan atau kegalauan. Jadi bisa dipastikan saat ini orang yang pernah menyakiti kalian itu hatinya tidak merasa tenang. Dia itu sehari-hari dia dihantui dengan rasa gelisah, rasa ketakutan, rasa Uh, semacam terancam, kayak semacam dia itu mengalami ancaman, dimana mungkin hal itu, hal itulah uh, yang membuat dia itu menjadi pribadi yang berbeda saat ini. Karena mungkin ini buah karma yang pernah ia lakukan di masa lalu. Oke, okay? dia sebenarnya berjuang untuk melawan rasa ketakutan tersebut, untuk melawan rasa kegelisahan tersebut. Namun di sini dia itu, Feelnya masih belum dapat. Oke, okay. jadi eh, dia berusaha melawan hal tersebut. Kayak semacam orang ini sebenarnya tidak ada rasa apa ya, tidak ada rasa inisiatif untuk meminta maaf. Jadi, kayak beda sama kartu yang tadi. Nah, hal itu walaupun dia itu kayak merasa galau, dia itu kayak merasa hati dia tertekan, merasa apa akan mungkin kesalahannya ia perbuat tapi dia di sini orangnya tipe orang yang tidak pernah mengakui kesalahan dia, nah dia itu coba berjuang melawan hal itu semua tanpa meminta maaf ya, mencoba uh, berjuang melawan hal itu semua tapi hal itu tidak membuahkan hasil, dimana di sini uh, ya hati dia itu kayak tidak bisa damai gitu, karena mungkin uh, rasa sakit terus menerus yang akan ia rasakan ketika dia belum bisa meminta maaf sama orang yang pernah ia ia, ia lukai hatinya jadi kayak semacam itu karena mungkin dia pernah melukai seseorang melukai perasaan seseorang nah di mana sekarang saat ini perasaan dia sedang hal itu yang ia rasakan jadi kayak semacam hati dia itu sakit kayak semacam tertusuk pedang di sini itu walaupun dia mungkin uh, sekarang di kehidupan dia itu merasa tercukupi atau merasa di puncak kejayaan tapi dia tidak pernah merasakan kedamaian hati di mana hari-hari dia itu tetap dihantui dengan rasa ketakutan rasa keterancaman nah sampai-sampai dia itu kayak semacam ini ya yang aku lihat uh, dia itu um, berusaha sekeras tenaga gitu ya mencoba kayak menepis apakah kayak dia itu sempat berpikir apakah ini buah karma yang pernah aku aku perbuat ya uh, tapi kayaknya sebenarnya tidak deh kayak semacam dia itu kayak menepis hal itu sendiri karena di sini orang Wataknya itu kayak uh, tidak suka meminta maaf sama orang lain nah ini sifat yang buruk juga nah sebenarnya dia itu banyak impian yang ingin ia capai sebenarnya dia itu E, banyak harapan, harapan terbesar yang ia capai. Namun, karena e, tidak ada rasa inisiatif untuk meminta maaf terhadap orang yang pernah ia lukai hatinya, nah, hal itu semuanya itu kayak runtuh sia-sia. Hal yang sebenarnya bisa dengan mudahnya ia capai. Nah, hal itu kayak semacam terbalik sia-sia. Jadi, e, dia udah mau bangkit, udah mau istilahnya udah mau di kejayaan ataupun semacam kayak dia tuh udah merasa hal yang ia impikan akan segera tercapai nah kayak itu rasanya itu kayak down lagi jadi seperti itu karena dia tidak memiliki penyesalan dalam hidup dia nah untuk di sini yang aku lihat orangnya juga gimana ya kalau membaca karakter orang ini dia itu tidak suka dikasihani dia itu sebenarnya sedih tapi dia itu kayak berpura-pura tidak ingin terlihat sedih di hadapan orang lain ataupun di hadapan mantan mantan dia gitu ya kayak semacam dia itu pura-pura menjadi orang yang strong dia tidak suka dikasihani dia itu benar-benar yang merasa merasa bahwa diri dia itu orang yang paling kuat gitu orang yang merasa bahwa diri dia itu yang paling bisa kayak walaupun tanpa kalian aku itu bisa jadi seperti itu nah is bad gitu ya sangat buruk Nah, terkadang dia itu juga ini ya, uh, kayak suka merasa iri sama kalian, kayak semacam mungkin ini kayak mantan kalian ataupun apa, kayak itu merasa iri sama hubungan kalian yang sekarang, kayak dia itu semacam ini, eh uh, kalian udah merasa bahagia sekarang sama orang lain ataupun kalian udah merasa menjalin hubungannya lebih baik lagi sama orang lain, nah, di sini dia itu kayak merasa hati dia itu gatel sendiri, jadi kayak semacam gak bisa tenang gitu. Jadi dia berusaha uh, ingin memanas-manasi kalian dengan segala cara. Namun di sini kalian tuh hebatnya kalian tidak terpancing karena mungkin kalian udah merasa nyaman sama hubungan kalian yang sekarang daripada sama mantan kalian. Jadi kalian udah merasa happy, sekarang udah merasa gembira, udah merasa kayak uh, batin kalian yang terikat itu udah merasa plong. Nah, tapi dia itu di sini tuh kayak suka iri sama kalian. Jadi kayak dia itu berusaha manas-manasi ataupun gimana. Nah, tapi di sini kalian jangan terpancing, kalian jangan terpancing, jangan mudah terpancing. Uh, kalian lebih pelihara hubungan kalian yang sekarang, karena mungkin bagaimanapun juga masa lalu kalian itu cuma sebagian kisah cerita kecil dari hidup kalian. Dan di sini gunakan aja sebagai jembatan, pembelajaran, ataupun gunakan aja sebagai benteng untuk membenteng hubungan kalian yang sekarang, agar kalian tidak, hubungan kalian tidak pernah kecewa. E, sama seperti hubungan kalian di masa lalu, nah, ini sebenarnya pesan penting buat orang yang pernah menyakiti kalian. Di sini, kalian itu sebenarnya lebih meminta maaf terhadap Tuhan terlebih dahulu. Nah, karena apa? Ketika orang lain bisa ikhlas mengucapkan kesalahan dia sama yang di atas, nah, otomatis dia pasti e, akan mudah. Meminta maaf sama makhluk ciptaannya, jadi seperti itu. Jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang keras kepala, jangan jadi orang bahwa diri dia itu bisa tanpa orang lain. Nah, itu jangan. Alangkah baiknya sekecil apapun dia membuat kesalahan sama kalian, sekecil apapun dia membuat kesalahan sama orang lain juga. Nah, hal itu harus um, meminta maaf benar-benar dari hati. Jadi, jangan menunjukkan rasa kecongkaan, karena hal itu sebenarnya yang dibenci sama e, yang di atas. Nah, di mana bisa saja e, itu akan menghambat semua karir dia maupun hubungan dia ke depannya. Ketika kalian tidak bisa meminta maaf terhadap orang yang pernah ia lukai kesalahannya, dan di sini, untuk ke depannya, e, kalian akan merasakan kepuasan hati. Maksudnya itu dalam artian kepuasan hati itu kayak uh, melihat mantan kalian itu mendapatkan teguran sama yang di atas, jadi kayak semacam uh, mungkin mudah-mudahan si orang yang pernah menyakiti aku ini disadarkan sama yang di atas dan mudah-mudahan ke depannya kayak bisa lebih baik lagi. Nah, kalian tuh kayak melihatnya itu seperti itu, jadi kayak hati kalian tuh merasa lega aja gitu, lega dalam artian bukan bukan kayak mengapokkan dia bukan tapi lebih ke kayak semacam uh, kalian tuh kayak bersyukur ya memohon mudah-mudahan dia dengan seperti ini dengan maksudnya itu uh, masalah yang seperti ini dia itu kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu mungkin dengan watak dia yang terlalu keras yang tidak mau meminta maaf yang tidak mau mengakui kesalahan dia Nah mungkin kedepannya depannya dia bisa lebih baik lagi. Nah, kalian tuh kayak seperti itu. Is okay? Sekarang kita lanjut ya. Yang ini tadi sudah, sekarang kita lanjut ke readingan yang terakhir, yaitu kalian yang memilih kartu nomor 3 dengan cangkang warna biru tadi. Oke. Okay? Ini ya tadi ya. Is okay. Oke, okay. kita lihat untuk versi tarotnya: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan 5. Wow, sesuai dengan tema kartunya tadi yang keluar, klop banget! S of S of words, oke. Okay? Di sini untuk yang aku lihat se sesuai dengan judul tema ya buah karma orang yang pernah menyakiti kalian. Nah, di mana dia sekarang dilanda keterpurukan, dilanda ketidakbebasan hati, ketidakbebasan finansial mungkin ketidakbebasan uh, apapun yang ia jalani. Dimana kayak dia itu sekarang itu uh, posisinya. Kayak semacam dia, gini menjalin hubungan itu tidak bisa lama-lama, jadi cuma satu bulan, dua bulan, tiga bulan, atau bahkan satu, dua, empat, sa sampai berapa minggu. Nah, itu dia, itu kayak tidak bisa uh, menjalin hubungan seperti pada saat sama kalian, karena hal ini mungkin karma. Uh, dia pernah melukai hati seseorang. ini yang aku lihat tidak cuma kalian. mungkin ini berlaku juga sama mantan dia juga ya yang aku lihat di sini. nah dimana dia itu sekarang dia itu tidak bisa langgeng hubungan dia. kayak semacam dia menjadi hubungan sama orang A itu cuma sampai tiga minggu. ataupun terus dia lompat lagi ke orang B itu bisa bertahan agak lama dua bulan. terus putus lagi pindah lagi sama hubungan orang yang c mundur lagi menjadi e, misalnya satu bulanan seperti itu di mana hal itu itu yang menghantui dia yang membuat dia itu e, cemas kayak itu dia itu e, susah tidur sampai semacam e, dia itu sampai ke bawah mimpi buruk dia sampai semacam kayak hal itu dia itu sampai sempat berpikir apakah aku ini diguna guna sama mantan aku kayak semacam dia itu kayak berpikir sampai sejauh itu gitu karena sebenarnya ini hal murni dari tangan yang di atas uh, karena mungkin ini buah karma dari apa yang ia tebar kemudian ia tuai saat ini dan di sini terlihat terlihat uh, dia aja sekarang udah ini ya udah merasa istilahnya sama pacar dia yang sekarang ataupun dia dekat dengan orang yang sekarang ini keadaannya dia itu kayak sangat renggang tapi dia udah kayak berencana mengandai-ngandai itu dia udah ada beberapa pilihan di sini satu dua tiga empat orang atau bahkan bisa lebih dimana kayak dia itu uh, dia sekarang masih deket sama seseorang tapi langsung pikirannya itu langsung ke depannya itu langsung deket sama orang ini orang ini orang ini kayak semacam ini cadangan satu cadangan dua cadangan tiga ataupun cadangan empat kayak jadi uh, stok istilahnya stok apa ya kayak semacam dia itu udah mempunyai gudang gudang hati mungkin ya gudang hati tersendiri jadi kayak dia itu pikirannya gini uh, kalau aku misalnya putus sama ini mungkin uh, aku punya batu lompatan ini ataupun jika aku sekarang udah putus sama ini aku masih punya batu lompatan nah ya ya pikirkan tuh seperti itu dimana sebenarnya pikiran itu sangat tidak bijaksana dan sangat ke, sangat tidak dewasa dia itu masih belum bisa merubah sikap kedewasaan dia dari dulu sampai sekarang hal itu yang sulit sulit ia rubah nah, hal itu mungkin akan ia bawa sampai kapanpun karena di sini uh, orangnya itu susah dikendalikan orangnya keras kepala susah dikendalikan nah terkadang ia uh, gini ya dia itu merasa mendapatkan seseorang yang pas, dia itu merasakan mendapatkan seseorang yang ia impikan selama ini. Namun eh, di mana dia itu eh, tidak bisa merasa bebas, dia itu di overprotective -in, dia itu semacam hubungan dia itu yang terlalu terikat, hubungan dia itu yang selalu istilahnya eh, apa ya? kayak semacam dia itu tidak bisa dibe dibebasin gitu ya dia itu ketika mendapatkan seorang yang benar-benar pas si hati dia tapi si orang lain itu yang uh, menyiksa batin dia sekarang nah dimana dia itu kayak sekarang berusaha mencoba sabar dia itu berusaha mencoba uh, legowo gitu ya tapi hal itu sebenarnya kayak bertentangan sama hati dia jadi kayak Hmm, ketika dia mendapatkan seseorang yang benar-benar pas Di hati dia, tapi orang itu Yang merasa uh, Menggoda dia, ataupun Kayak eh, orang itu yang merasa Jadi ujian terberat dalam hidup dia uh, Kayak dia itu yang Minta dimanja berlebihan Orangnya minta diperhatikan secara full Itu kayak berbanding terbalik Ketika menjalin hubungan sama kalian Nah, dimana hal itu Yang ia renungi saat ini Nah uh, sebenarnya aku ini kenapa seperti ini? Sebenarnya aku ada salah apa sehingga hubungan asmara aku itu seperti ini. Nah, itu yang ia pikirkan saat ini. Tapi di sini bagusnya walaupun seperti itu di walaupun kayak semacam belum sempat meminta maaf sama kalian, walaupun belum sempat mungkin ketemu sama dia, tapi dia sadar diri. Sadar sadar diri akan kesalahan hal itu. Nah, di mana dia itu e, mengakui kesalahan tersebut, nah dia itu kayak semacam ini lagi posisi pencarian gitu sebenarnya masalah apa lagi sih yang datang gitu ya istilahnya yang datang e, yang akan datang menghantui aku lagi jadi seperti itu dia itu kayak semacam melihat hal-hal itu, mana dia itu merasa ingin menyingkirkan semua masalah gitu ya masalah yang datang ia singkirkan mesra datang ia singkirkan tapi masalah itu kayak datang datang dan datang lagi jadi seperti itu dan ini saran buat mungkin orang yang pernah menyakiti kalian gitu ya di sini uh, sebaiknya jika uh, mereka memiliki kesalahan uh, sebaiknya ia ya, halumrah manusiawi kalian harus meminta maaf sama orang-orang yang pernah kalian lukai hatinya. Jadi seperti itu. Sebenarnya masalahnya itu simple. Jika menginginkan kedamaian dalam hati, kedamaian dalam jiwa, kedamaian dalam semua hal, ya hal itulah yang harus mereka lakukan. Jadi seperti itu. Jadi meminta maaf tulus dari hati secara langsung, kalau bisa itu uh, benar-benar yang real murni dari hati dari hati dia sendiri. Jika semuanya itu bisa ia lakukan, maka hal itu mungkin bisa menjadi akhir dari sebuah permasalahan yang ia hadapi saat ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi e, mungkin yang ia sedang diuji, yang masalah itu silih berganti. Nah, jika dia itu bisa meminta maaf ataupun bisa e, mengakui kesalahan dia terhadap orang yang pernah ia lakuin, nah. Hal itu akan berakhir dengan sendirinya, karena uh, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu uh, melindungi setiap makhluknya dan hmm, Tuhan aja memaafkan gitu ya. Nah, tapi uh, ini pesan juga buat kalian, kalian juga harus bisa memaafkan dia. Jadi jangan uh, cuma sepihak dia yang meminta maaf, tapi kalian tidak mau memaafkan. Istilahnya Meninggikan ego kalian, ataupun meninggikan uh, gengsi kalian, itu jangan jadi maafkan aja gitu, karena uh, di sini rasa ketakutan terbesar dia akan masa depan dia itu sangat tinggi. Rasa ketakutan dia akan uh, kayak semacam dia itu kayak takut dengan sendirinya, akan kesalahan yang pernah ia perbuat, dia itu takut, uh, dia juga yang akan mengalaminya. Jadi, seperti itu. Rasa, ketak rasa ketakutan itu terus menghantui dia bahkan ketika orang baru pun yang datang. Dia itu sangat terlalu over. Sangat terlalu over, takut kehilangan orang baru tersebut padahal dia itu masih belum menjalin hubungan yang secara lama. Nah. E sebenarnya di sini eh, cukup kasihan juga dia karena mungkin dia itu hati dia, perasaan dia karena karma dia itu dia itu kayak merasa sangat terluka. Hati dia itu merasa benar-benar yang eh uh, apa ya, yang memang bener-bener teramat dalam sampai selain sampai hati dia, sampai psikis dia itu ter, tergoncang. Jadi seperti itu. Nah, tapi di sini dia itu bagusnya itu masih mau mengakui akan kesalahan dia yang pernah ia perbuat, walaupun mungkin belum sempat meminta maaf terhadap kalian, masih belum sempat uh, ngomong langsung sama kalian, tapi setidaknya di sini dia itu punya pengakuan uh, sama Tuhan, Ma masih mau mengakui kesalahan dia gitu. Oke, jadi semacam seperti itu, dan ini mungkin juga bisa menjadi pelajaran berharga buat kalian semuanya untuk di tema readingan kali ini, yaitu. Uh, jangan uh, jangan pernah berbuat uh, apa ya istilahnya jangan pernah menyakiti hati seseorang jika diri di diri kalian tidak mau tersakiti dan uh, meminta maaf jika kalian merasa memiliki salah sama orang lain uh, segera meminta maaf segera uh, meminta ampunan sama yang di atas agar nantinya kedepannya uh, kalian itu memiliki pembelajaran hati yang lebih ikhlas, yang lebih legowo, gitu ya. Jadi Tuhan Maha Pemaaf, apalagi buat manusianya yang serba terbatas juga harus bisa memaafkan. Oke, aku Clarissa dari channel Tarot Reading Indonesia. Pamit terlebih dahulu ya. Aku rasa readingan ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan aku terima kasih banget semuanya yang udah support aku yang udah support aku sampai di sini mudah-mudahan uh, aku bisa lebih semangat lagi bikin video dan aku ingetin lagi ya sekali lagi buat kalian semuanya kalian bisa berkomentar di bawah video ini tema apa yang ingin uh, kita angkat nanti kedepannya uh, polling terbanyak ataupun komentar yang memiliki kesamaan yang sama itu yang akan kita buatkan video ataupun tema yang unik. Jadi buatkan semuanya, isi saran ya di bawah kolom komentar di bawah video ini. Biar nanti ke depannya hmm, akan aku buatkan readingan sesuai dengan polling terbanyak. Jadi seperti itu ya. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan di tema yang berbeda. Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan mudah-mudahan kalian semuanya ada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selalu berdoa sama yang di atas, meminta pencerahan yang di atas. Ingat ini fun reading, jadi buat senang-senang aja, jangan dibawa baper, oke? Okay? Ambil aja sisi positifnya dan anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, oke? Okay? Jadi sampai di sini aja dan Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.